Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1, mahasiswa Magister Pendidikan IPA Universitas Lampung, ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai desain penelitian naratif sebagai tugas dari mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan Elsa Pramudia Wardani, Tri Utami Mila Sundari, Tri Wulandari, dan Syukron Fuad, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Sunyono MSI, Dr. Dewi Lengkana MSC, dan Dr. Vianti MPD. Yang pertama adalah pengertian dari penelitian naratif menurut beberapa ahli. Ahli yang pertama yaitu Klandinin berpendapat bahwa penelitian naratif adalah laporan penelitian yang bersifat narasi yang menceritakan urutan serangkaian peristiwa secara terperinci. Menurut Klandinin, pada desain penelitian naratif, peneliti berupaya untuk menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang, dan menuliskan cerita tentang pengalaman individu. Pendapat ahli yang kedua adalah menurut Creswell. Creswell berpendapat bahwa penelitian naratif adalah bentuk khas dari penelitian kualitatif yang berfokus pada satu orang atau individu tunggal dan bagaimana individu itu memberikan makna terhadap pengalamannya melalui cerita yang disampaikan dan pengumpulan datanya dengan cara mengumpulkan cerita. Pendapat ahli yang ketiga adalah menurut James Scriber dan Kimberly Asnerself. Menurut mereka, penelitian naratif adalah studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah berupa pengalaman, termasuk diskusi tentang makna pengalaman-pengalaman bagi individu. Tujuan penelitian naratif. Tujuan penelitian naratif yang pertama adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang kehidupan seseorang atau individu dan mengetahui bagaimana individu itu memberikan makna terhadap pengalamannya. Tujuan penelitian naratif yang kedua adalah mampu menjawab efektivitas dari kegiatan. Artinya, tujuan penelitian naratif ini adalah untuk meneliti sesuatu dari yang bersifat subjektif atau bermakna secara pribadi dengan cara yang objektif, yaitu dengan cara yang ilmiah. Karakteristik penelitian naratif. Penelitian naratif memiliki ciri khusus atau karakteristik. Terdapat 7 karakteristik utama penelitian naratif, yaitu pengalaman individu, kronologi pengalaman, mengumpulkan cerita individu, restoring, pengkodean tema, konteks atau ranah, dan kolaborasi dengan partisipan. Yang pertama yaitu pengalaman individu. Peneliti naratif berfokus pada pengalaman satu individu atau lebih. Peneliti mengeksplorasi pengalaman-pengalaman individu. Pengalaman yang dimaksud, pengalaman pribadi dan pengalaman sosial. Pengalaman dalam penelitian naratif ini bersifat personal, yaitu apa yang dialami individu, dan sosial individu yang berinteraksi dengan orang lain. Jadi, peneliti naratif memfokuskan pada memahami riwayat atau pengalaman masa lalu individu, dan bagaimana pengalaman itu memberikan kontribusi pada pengalaman saat ini dan yang akan datang. Yang kedua yaitu kronologi pengalaman. Memahami masa lalu individu seperti juga masa sekarang dan masa depan adalah salah satu unsur kunci dalam penelitian naratif. Peneliti naratif menganalisis suatu kronologi dan melaporkan pengalaman individu. Ketika peneliti berfokus pada pemahaman pengalaman ini, peneliti memperoleh informasi tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan partisipan. Kronologi yang dimaksud dalam penelitian naratif adalah peneliti menganalisis dan menulis tentang kehidupan individu menggunakan urutan waktu menurut kronologi kejadian. Yang ketiga, mengumpulkan cerita individu. Cerita dalam penelitian naratif
adalah orang pertama langsung secara lisan yang mengatakan atau menceritakan. Peneliti naratif mengumpulkan cerita dari beberapa sumber data. Cerita dikumpulkan dengan cara diskusi, percakapan, atau wawancara. Yang keempat, restoring atau menceritakan kembali. Cerita pengalaman individu yang diceritakan kepada peneliti diceritakan kembali dengan kata-kata sendiri oleh peneliti. Peneliti melakukan ini untuk menghubungkan dan mengurutkannya. Restoring adalah proses di mana peneliti mengumpulkan cerita, menganalisisnya dengan unsur kunci cerita, dan kemudian menulis kembali cerita itu untuk menempatkannya dalam urutan kronologis. Yang kelima, pengkodean tema. Peneliti naratif dapat memberi kode dari cerita atau data menjadi tema-tema atau kategori-kategori. Identifikasi tema-tema memberikan kompleksitas sebuah cerita dan menambah kedalaman untuk menjelaskan tentang pemahaman pengalaman individu. Peneliti menggabungkan tema-tema menjadi kalimat mengenai cerita individu atau memasukkannya sebagai bagian terpisah dalam suatu penelitian. Peneliti naratif secara khusus memberi tema utama setelah menceritakan kembali kisahnya. Yang keenam, konteks atau ranah. Peneliti mendeskripsikan secara terperinci latar atau konteks di mana pengalaman individu menjadi pusat fenomenanya. Ketika melakukan restori cerita, partisipan dan menentukan tema, peneliti memasukkan rincian latar atau konteks pengalaman partisipan. Latar atau setting dalam penelitian naratif boleh jadi, contohnya itu seperti teman-teman, keluarga, tempat kerja, rumah, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan partisipan. Peneliti dan partisipan berkolaborasi sepanjang proses penelitian. Kolaborasi dalam penelitian naratif yaitu peneliti secara aktif meliput partisipannya dalam memeriksa cerita yang dibukakan atau dikembangkan. Kolaborasi meliputi negosiasi hubungan antara peneliti dan partisipan untuk mengurangi potensi gap atau celah antara penyampai naratif dan pelapor naratif. Kolaborasi juga termasuk menjelaskan tujuan dari penelitian kepada partisipan, negosiasi transisi dari mengumpulkan data sampai menulis cerita, dan menyusun langkah-langkah untuk berbaur dengan partisipan dalam penelitian. Baik, sekarang kita ke jenis-jenis penelitian naratif. Yang pertama ada autobiografi. Apa sih autobiografi? Autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Kita bisa lihat dari kata auto ini ya. Auto berarti sendiri atau diri sendiri. Kemudian jenis penelitian naratif yang selanjutnya adalah cerita pengalaman pribadi. Kemudian ada juga yaitu jenis penelitian naratif biografi ya. Jadi biografi ini kisah seorang atau tokoh yang ditulis oleh orang lain. Kalau yang autobiografi ini ditulis oleh dirinya sendiri, kalau yang biografi ini ditulis oleh orang lain. Kemudian ada juga cerita pribadi ya. Kemudian ada jenis penelitian naratif yang selanjutnya adalah etnopsikologi. Etnopsikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kepribadian masyarakat atau bangsa ya, serta peran individu pada bangsa atau dalam masyarakat tentang proses adat istiadat dan nilai universal dengan berpegang teguh pada konsep psikologi. Kita ambil dari kata etno dan psikologi. Etno ini artinya rakyat ya, berasal dari kata etnos. Jadi bisa berarti masyarakat, rakyat, atau budaya masyarakat. Kemudian jenis penelitian naratif yang selanjutnya adalah riwayat hidup.
kita tahu ya, riwayat hidup biasanya kalau akan melamar pekerjaan biasanya diminta riwayat hidup atau CV, curriculum vitae. Riwayat hidup adalah dokumen yang berisi informasi mengenai seseorang atau pengalaman seseorang dan kualifikasinya. Jenis penelitian naratif yang selanjutnya adalah autoetnografi. Sama ya, auto ini adalah tentang diri sendiri ya. Sedangkan etnografi ini informasi atau tulisan tentang budaya atau tentang masyarakat. Jadi autoetnografi ini berdasarkan kepada pengalaman peneliti tentang budaya. Jadi yang dialami sendiri oleh si peneliti. Kemudian jenis-jenis penelitian naratif yang selanjutnya adalah sejarah hidup. Yang selanjutnya adalah dokumen pribadi ya, tentang diri kita yang dibukukan dalam sebuah dokumen. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, jenis-jenis penelitian naratif yang terakhir adalah interview. Sekarang kita akan ke slide selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah penelitian naratif. Adapun langkah-langkah penelitian naratif, yang pertama adalah identifikasi masalah yang akan dieksplorasi. Kemudian tahapan yang kedua adalah pilih satu atau lebih subjek penelitian untuk dipelajari. Kemudian langkah-langkah penelitian naratif yang ketiga yaitu kumpulkan cerita dari subjek penelitian yang dipilih. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menceritakan kembali kisah individu. Langkah yang selanjutnya adalah berkolaborasi dengan subjek penelitian atau dengan pendongeng ya. Kemudian yang langkah berikutnya, langkah yang keenam, tulis cerita tentang pengalaman subjek. Kemudian langkah yang terakhir, yang ketujuh, validasi keakuratan laporan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan penelitian naratif. Adapun kelebihan penelitian naratif yang pertama yaitu mampu memahami identitas dan pandangan seseorang. Karena penelitian naratif itu berbentuk cerita-cerita atau narasi, sehingga dari sana akan mampu mengubah pandangan seseorang itu menjadi lebih luas dan bermakna. Selanjutnya yang kedua, mampu diaplikasikan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Nah, karena penelitian naratif itu mengacu pada penelitian kualitatif, sehingga konteksnya menjadi lebih luas. Nah, selanjutnya yang ketiga, digunakan saat peneliti ingin membuat laporan naratif dari cerita individu. Nah, penelitian naratif ini sangat bermanfaat sekali saat peneliti itu ingin membuat laporan berdasarkan cerita individu ya, atau kisah seseorang. Nah, sehingga penelitian ini sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya yang keempat, berguna saat cerita terangkai dalam kronologi tertentu. Nah, penelitian naratif juga itu diartikan sebagai metode apapun yang digunakan untuk mengurutkan waktu dan menempatkan peristiwa dalam urutan kemunculannya. Oke, selanjutnya yang kelima, dapat menjadi kajian yang mendalam tentang suatu fenomena yang dialami individu. Yang ketujuh, yang keenam, hasil penelitiannya yang beragam. Dan yang ketujuh, menghasilkan cerita yang membuat kita bisa memahami dunia. Selain ada kelebihan, penelitian naratif juga memiliki kekurangan. Yang pertama, peneliti harus memiliki pemahaman yang lebih baik. Jadi peneliti dalam penelitian naratif itu
dituntut untuk mempunyai pemahaman yang lebih baik terkait objek penelitian yang akan diteliti atau diceritakan sebelum menentukan responden penelitian, ya. Selanjutnya yang kedua, dibutuhkan pemahaman yang tajam untuk mengidentifikasi sumber materi. Nah, apabila pemahaman dan objek tersebut kurang tajam, maka penelitian ini hasilnya pun akan menjadi kurang objektif, ya. Selanjutnya, memiliki jangkauan responden yang sempit. Nah, atau dengan kata lain, penelitian naratif itu tidak boleh memiliki banyak orang yang akan dijadikan objek penelitiannya. Nah, apabila peneliti memiliki objek yang lebih banyak, maka fokus penelitian akan semakin berkurang, bahkan tidak akan menjadi fokus. Yang kelima, peneliti bisa saja menyajikan cerita tanpa memperhatikan kronologinya. Nah, maksudnya di sini, penelitian naratif dengan kualitas yang rendah itu peristiwanya itu tidak menyatu, atau jalan hidup seseorang itu tidak akan benar-benar objektif, ya, sehingga bisa dijadikan cerita yang bohong seperti itu, bukan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, ini ada salah satu contoh dari penelitian naratif. Salah satunya tadi ada biografi yang sudah dijelaskan. Nah, ini contoh salah satu dari biografi Albert Einstein, sang jenius yang melegenda. Bisa teman-teman ini, bisa teman-teman sendiri, ya. Baik, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.